Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih berada di Banda Aceh, tepatnya kita mau mengunjungi Museum Tsunami. Museum Tsunami ini terletak di Jalan Iskandar Muda nomor 3, Gampongan Sukaramai, Kecamatan Baitturahman, Banda Aceh. Posisinya tidak jauh dari Masjid Baitturahman. Nah, dari parkiran kita akan menuju ke loket masuknya. Ini semacam podium sembaguna. Kita akan jalan menaiki tangga. Nah, teman-teman, di sini banyak terdapat galeri foto yang menggambarkan keadaan pasca tsunami Aceh pada saat itu. Nah, kemudian di belakangnya ini terdapat kolam ikan dan di atasnya itu ada semacam jembatan. Nah, di area ini juga terdapat galeri foto yang menggambarkan kondisi pasca tsunami saat itu. Banyak ya foto-fotonya. Terdapat helikopter yang juga menjadi salah satu koleksi di museum ini. Nah, teman-teman, sekarang kita mau masuk ke dalam area Museum Tsunami Aceh. Sebelumnya kita beli tiketnya dulu. Untuk harga tiket untuk anak-anak, pelajar dan mahasiswa itu sebesar Rp3.000 dan untuk umum dan orang dewasa Rp5.000 serta untuk turis mancanegara atau asing sebesar Rp15.000. Nah, teman-teman, ini kita sudah mulai mau masuk ke dalam museum tsunami-nya. Seperti biasa, kita tapping dulu, ada penjaganya juga yang akan membantu. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita akan melewati sebuah lorong kecil yang minim cahaya, di mana kiri kanannya itu air. Air setinggi berapa ya? Kalau masuk 20 meteran. Suara-suara yang menggambarkan kondisi saat itu, mencekamnya bagaimana saat tsunami saat itu. Kalian dengerin ya suaranya. Nah, kita sudah sampai di Memory Hall, di mana di sini terdapat banyak foto dokumentasi di mana saat pasca tsunami itu terjadi. Thank you.
dari Memory Hall kita akan menuju di sini disebutnya Sumur Doa. Nah, ini adalah nama-nama korban tsunami Aceh pada tahun 2004. Banyak ya saat itu korbannya. Selanjutnya kita akan melewati rem cerobong. Nah, teman-teman, ini kita sudah berada di lantai 2. Ini adalah miniatur museum tsunami. Jadi yang lorong tadi itu menuju ke lantai 2. Kita akan memasuki ruang pameran temporer Animal Instinct. Jika kalian mengunjungi Museum Tsunami Aceh, yang tidak boleh kalian lewatkan adalah ini tempatnya, ruang audio visual, di mana nantinya kita akan diputarkan video yang berdurasi sekitar 15 menit yang menggambarkan bagaimana kondisi maha dahsyatnya tsunami Aceh tahun 2004 yang melanda area Serambi Mekah ini. Tapi saat video diputar, kita dilarang merekam ya teman-teman. Maaf ya, jadi kalian kalau yang penasaran boleh langsung datang ke Museum Tsunami Aceh ini untuk menyaksikan langsung videonya ya. Kita masih berada di lantai 2. Kita melewati semacam lorong di mana sisi kirinya terdapat galeri atau foto-foto dokumentasi keadaan pasca tsunami. Di sini terdapat visual ragam kebudayaan Aceh.
Kemudian kita akan masuk ke gelombang visual tsunami. Nah, teman-teman, ini adalah puing-puing pasca tsunami. Di sini ada jam dinding, itu ada Al-Qur'an. Ini ada mobil. Kemudian sepeda, ada motor. Nah, teman-teman, itulah sekilas tentang Museum Tsunami Aceh yang sudah kita kunjungi. Terima kasih yang sudah menonton. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.